Halo guys, ini dia Toyota Sienta yang tipe Q ya. Ini dia kuncinya. Yuk kita nyalakan mesin dulu. Udah pakai keyless start ya. Nah kalau mau ngunci, tapping ya di bagian garisnya. Kalau mau ngebuka, tapping di bagian door handle. Langsung saja nyalakan mesin. Injek pedal rem dan tekan tombol engine start stop. Nyalakan lampu utama, fog lamp depan, dan lampu hazard. One touch hanya di bagian pengemudi, baik buka maupun tutup. Yuk kita cek bagian eksterior dulu. Ada beepnya kalau kuncinya ada di luar mobil. Untuk di bagian lampu, dia udah pakai projector, terus ini lampunya udah pakai HID. Terus ini ada DRL juga yang membentuk kayak huruf C ya. Sebenarnya ini udah mengelilingi bagian headlight ya. Yang bagian lampu DRL-nya. Kalau untuk fog lamp masih pakai halogen ya. Untuk ban dia pakai ukuran 195/55 R16. Terus ini velgnya dia pakai 2-ton ya. Rem depan pakai cakram, kalau belakang juga pakai cakram loh. Terus untuk ban dia pakai Ecopia EP150. Ada embel dual VVT-i. Untuk spion udah dilengkapi dengan turn signal. Ini dia ban di bagian belakang. Tuh udah cakram kan? Terus ini bentuk samping kanannya. Bagian belakangnya mirip seperti Honda Fit. Terus untuk antena dia masih pakai short pole. Belum pakai shark fin ya. Belum ada kamera mundur, walaupun ini tipe teratas. Terus udah ada sensor parkir 2 titik ya. Knalpot di sebelah kanan ya. Ini sekilas samping kirinya. Buka kap mesin. Untuk mesin dia berkapasitas 1500 cc ya, atau lebih tepatnya 1497 cc, 4 silinder 16 katup dengan teknologi dual VVT-i. Tenaganya mencapai 107 PS dan torsi 14,3 kg. Terus di bagian kapnya udah dilengkapi dengan peredamnya. Dan yang ini berpenggerak roda depan ya. Untuk di bagian door trim, ini plastik semua ya. Terus ini jahitannya fake ya, fake stitching ya. Terus ini ada bagian soft padnya, bahannya fabric. Seperti pada bahan jok.
Terus yang ini ada power window one touch hanya di bagian pengemudi, baik buka maupun tutup. Ada pengunci pintu, pengunci jendela. Ada pengaturan kaca spion dengan tombol retract ya. Ada penyimpanan cup holder sama speaker. Oh, di bagian sini juga ada penyimpanan kecil ya. Ada informasi tekanan ban di bagian sininya ya. Untuk pengaturan jok udah dilengkapi dengan reclining head adjuster dan sliding ya untuk di bagian driver. Bahannya fabric ya. Terus di bagian sini ada tweeter. Ini dia suara mesinnya. Gak ada hand grip ya untuk di bagian pengemudi. Ada side visor di sebelah kanan, terus ada cerminnya. Tapi belum ada lampunya. Ada lampu kabin depan, ada side visor sebelah kirinya, ada hand grip untuk di penumpang ya, penumpang depan. Terus ini seat belt dia belum pakai adjustable ya, yang bisa di naik turunin. Terus untuk jok penumpang depan dilengkapi dengan pengaturan reclining dan sliding ya. Tapi ini nggak ada head adjuster. Terus di bagian sini ada cup holder untuk penumpang depan. Ada penyimpanan di bagian sini. Dua tempat ya. Tiga sih. Satu, dua, tiga. Cuma yang ini nggak tertutup ya. Ini dia soft opening ya, lacinya. Ini dia sekilas bentuk dashboardnya. Ini dia head unitnya, touchscreen. Ini kelihatan aftermarket sih sebenarnya, tidak terintegrasi. Ada HDMI sama AUX tuh sama USB ya. Ini dia menunya, menu utamanya. Ada internet, ada Toyota Move, ada mirroring, sama phone ya. Kayak gini nih, kalau phone. Terus ada radio, ada Bluetooth, sama iPod, disk, USB, HDMI, AUX sama setting. Settingnya bisa mengatur Bluetooth ya di sini. Terus ada display AV, user interface, optional, special sama WiFi. Jadi kalau mau pasang WiFi ini harus tethering ya sebenarnya. Terus di bagian sini ada volume ya. Terus ada tombol untuk on off ya. Ada tombol home sama mute. Ini tuh nggak pakai tombol fisik ya. Ini dia bentuk AC-nya. Terus ini bentuk lampu hazard. Ini dia pengaturan AC-nya di bagian sini. Ada pengaturan kecepatan. Ada tombol untuk mematikan AC. Zona AC, mode AC-nya, defogger belakang, sirkulasi udara. Terus yang sebelah sini untuk mengatur suhu. Dia masih single zone ya. Sama autonya, auto AC-nya maksudnya. Ada tempat kartu ya di sini. Ada tempat penyimpanan dua level. Terus ada power outlet.
di bagian sininya. Terus ini bisa dilepas ya. Ini dia penyimpanan di bagian bawahnya. Transmisi dia pakai virtual 7 speed ya. Dia CVT dengan manual mode. Belum ada kamera mundur. Terus yang ini handbagnya ya. Terus ada cup holder. Tapi ini nggak ada konsol tengah ya. Setirnya juga palang ya. Terus udah tilt tapi belum teleskopik. Ada tombol di bagian setir yang sebelah kiri untuk mengatur volume sama stick tracknya. Ada modenya juga. Sebelah kanan untuk mengatur MID-nya sama trip yang ditampilkan di bagian speedometer. Ini dia ada kecepatan, terus sisa jarak tempuh. Ada eco mode-nya di sini. Ada ranking. Ada nilainya. Terus ini settingnya kayak gini. Kalau ini tadi digital speed meter. Ada suhu di luar, terus ini jamnya. Terus yang ini bensinnya ya. Terus ada kecepatan rata-rata sama konsumsi rata-rata. Sama yang jarak tempuh. Terus yang tombol trip untuk melihat odometer trip A sama trip B. Ada tombol di bagian sini, belakang setir untuk tombol AC belakang sama tombol vehicle stability control. Terus yang sebelah kanan untuk on off power sliding door-nya ya. Oh, yang ini untuk sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Terus di bagian sini ada cup holder. Ada penyimpanan juga di sini. Terus ini banyak plastik semua ya. Yang jahitannya juga palsu ya. Ada pengaturan wiper. Terus ada lampu sein. Pengaturan lampu sein di sini. Tapi dia belum one touch triple turn signal ya. Untuk airbag jumlahnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Yuk kita ke belakang ya. Terus di bagian bawahnya ada tuas untuk ngebuka kap bensin. Ini dia jok base kedua ya. Sayangnya dia nggak captain seat kayak Honda Fit. Terus ini bisa dilipat one touch tumble. Terus di bagian bawahnya itu ada kursi untuk base ketiga yang tersembunyi di bagian bawahnya. Bisa diangkat kayak gini. Terus tie clasp-nya untuk ngangkatin bagian senderannya. Jadilah base ketiga ini.
Terus ini ada recliningnya ya. Udah dilengkapi dengan ISOFIX. Ada penyimpanan kecil di bagian sini. Terus ini ada cup holder. Ya, cup holdernya kecil ya sebenarnya. Nggak begitu gede. Ada power window. Ada hand grip untuk di bagian belakang. Ada AC belakang juga. Ada lampu kabin belakang. Terus sebelah kirinya ada hand grip. Untuk penyimpanan pocket hanya di bagian sebelah kiri ya, di belakang jok depan. Tapi di sebelah kanannya nggak ada. Ini dia bentuk dashboardnya. Kalau dilihat dari belakang, untuk ruang kaki oke lah, ini lega banget ya. Terus untuk ruang kepala masih lega lah ini. Terus ini bisa direbahin kayak gini. Tapi ini gak ada ini ya, gak ada armrest-nya. Terus di bagian atasnya ada seat belt 3 titik ya untuk bagian jok tengahnya. Terus ada sliding-nya juga. Yuk kita ke baris ketiga ya. Ya ini ruang kakinya tergantung posisi jok base kedua ya. Bisa sempit, bisa enggak, tergantung settingannya aja sih. Soalnya di bagian base ketiga nggak bisa dislidingkan. Di bagian sini ada top tether juga. Untuk ruang kepala, ya masih ada sisa ya, sisa space-nya. Ada cup holder, ada penyimpanan kecil, ada speaker juga, ada lampu juga di bagian sini. Di sebelah kanannya juga ada cup holder sama tempat penyimpanan sini. Di atasnya juga ada. Lipat lagi kursi bagian belakangnya, terus angkatin pakai tuas yang ini. Jadi deh. Oke, yuk kita ke bagasi. Ini dia bagasinya, luas ya. Ada alat dongkraknya di bagian sini. Terus ban cadangan ada di bagian bawahnya. Ini dia tempat bensinnya.
bagian sini nggak ada ini ya, nggak ada head adjuster. Terus yang ini ada nomor rangka mesin. Ini kalau dimatiin mesinnya akan muncul pengkasannya ya, pengkasan tripnya, distance-nya berapa, elapsed time-nya berapa, terus ada fuel economy-nya. Ada tombol untuk membuka pintu sliding, pintu belakang ya, kiri sama kanan, kayak gini contohnya. Demikian review tentang Sienta tipe Q. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Thank you for watching. Dah.